Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Allah rabbi zidna 'ilman nafi'an, zidna 'ilman nafi'an, zidna 'ilman nafi'an. Allahumma alhimna bi ilhamil malaikatil muqarrabin wal karubiyin. Assallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbatak wa marifatak. Astaghfirullah al-azim. Alhamdulillah, syukurlah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah dengan taufik dan inayah daripada Allah dapat kita bertemu kembali dalam meneruskan pengajian kita. Setelah saya rasa agak beberapa lama jugalah saya cuti sikit sebab tak berapa sihat sikit. Jadi suara tu tak berapa tubik. Jadi bila tak berapa tubik tu nak baca tak boleh lah. Jadi setelah kita pergi klinik cari obat apa semua, ikhtiar lebih kurang, maka alhamdulillah lah. Rasa dah pulih lah sikit. Jadi baiklah, kitab kita deh, Sairus Salikin, juzuk yang kedua, membicarakan adab-adab bersahabat. Dan saya rasa masih lagi kita membicarakan tentang hakul jiwar, yakni hak-hak yang wajib kita kena jaga di atas kita sebagai orang Islam yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita memelihara dan menjaganya, ialah berkenaan dengan jiran atau bahasa kita panggil jiran tetangga. Hak duduk sebelah menyebelah rumah kita. Dan dibuat dibuat petara dalam agama Islam kita, hakul jiwar itu maknanya rumah kita tu kemudian ambil alik naik, alik jatuh, alik darat, alik air dan maka dia suka situ 40 buah rumah. 40 alik sana, 40 alik nung, alik depan, alik belakang. Maka tu dia masuk dalam arti kata jiran. Maka wajib kita kena jaga dia di atas hak-hak yang ditentukan, adab-adab kehormatannya yang diajar oleh Nabi junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab kita tu di muka surat pasal 400. Betul dah nan dia tu nak kejak semula. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadukum jarahu ay yadha'a
khasyabatan fi ha'iti jidarihi. Artinya, dan jangan menegahkan oleh orang yang sekampung akan orang yang di kampung itu bahawa meletakkan kayu rumahnya di dalam pagar orang di kampungnya itu. Jadi seolah-olah katanya kita duduk jiran sana, nisbah kita kena jaga dia tu, kita hormati dia tu, atau jangan bagi masyakah, jangan jadi menyusah dia tu. Dah, jangan kita apa nama ni menegahkan oleh orang yang sekampung akan orang yang di kampung itu. Tegah apa? Bahawa meletakkan kayu rumahnya di dalam pagar orang yang di kampungnya itu. Seolah katanya dia tu ada mustahak peranggang ke apa ke. Jadi kayu dia tu tak dapat tidak, dia holor lah sikit dalam peranggang kita tu. Mana kata tupang lah. Eh? Maka demi nak menjaga hak jiran sana ni, mu jangan tegah, jangan dimarah, biarlah. Itu dia. Biarlah beri hak dia. Maksudnya dia, faham tu dia? Itu hak jiran antara jiran yang perlu kita kena jaga. Dek pun buat apanya kalau kita kata, dah tanah aku, kau mana aku? Dah aku tak mahuwi. Eh? Ini orang panggil kupi. Ataupun berkiranya, siapa larak jula deriang, holor dalam tanah kita, tebang, habis. Eh? Jula deriang ni berapa duduk di atas gitu ni. Holor lah boleh 4 kaki, 5 kaki masuk kok kolam peranggang dia tu. Eh? Yang ambil gaji yang ada galoh tu, dia terik tali kulit atas tu, dia pacau. Dia gaji gerak-gerak ni masuk dalam tanah aku. Ada tak manusia gitu nak tanya? Ada tak lah manusia gitu. Dia mangat ke guana ke mak dia. Padahal ni tau. Jula hok masuk tu kita kata tu burung tu pang mari hinggap pun boleh pahala. Tak ada saja-saja boleh pahala. Nah. Ni nak tupang pacok sikit . Tupang pacok dalam tanah kita. Jangan kamu menegahkan akan dia. Itu orang panggil berlembut hati kita dalam bab kita berjiran. Tahu? Jangan kita amar buah orang panggil apa benda ni. Dia nak buat super peranggang kubur lah. Dah. Waktu belum masuk kayu, kalau masuk itik ayah. Gamak ke musuh apa benda, wuihnya pisau kalaunya pisau gandeng. Bunyi ayam keo kok bunyi kata kita dengar. Ayam apanya? Ayam kita masuklah pagar dia sikan. Ada lagi mengaih apalah. Dah ayam dah dia menatang ayam nak kata gua ni. Orang panggil di sini dalam bab kita berjiran, orang panggil bertolak asu. Bertimbang asu. Iyalah dia nak tupang pacok kayu sebatang. Nak ubuh galah kain dia. Dah tu lah pagar kita duduk begitu lah. Kalau ubuh lek ni tak apa kejak. Nak ikat tu, nak sidar kain. Dia pacok kulit pagar kita tu, dia tambak situ kau, dia terik tali kain dia pun sakuk. Jadi dalam hak jiran dia kata mu jangan tegur, biarlah, biar. Baik. Dan setengah daripada hak sekapung itu, kisah hak sana ni. Setengah daripada hak sekapung tu
bahawa jangan ia meninggikan rumahnya atas rumah sekampungnya itu yang melindung daripada masuk angin, atau mengkelamkan rumah itu melainkan dengan izin. Maksud kita rumah dia kan, mana ni nak kabar hak je lah. Jadi angin mari molek dah tak rumah dia ni. Wang. Nah. Jalan angin. Bila jalan angin ni dia kata ni masalah kita baca sipir elek negeri Arak ni lah. Sipir Jawi kita kena baca juga. Sipir elek tanah Melayu. Jadi ruang angin masuk. Jadi bila kita berjirang lah ni kita tengok, oh sedap dah mendoa angin ni. Kita kira kita nak betul rumah kita pula. Ikak batu selai tu. Kawan tu jadi angin dah masuk dah rumah ni. Tu dia panggil hak sekapung. Jadi kalau kita duduk lah kapung, kita faham gini, insyaAllah kita berjirang jadi tak balau. Tak? Supaya juga jalan-jalan air. Di belakang rumah kita tu ada alu-alu ni. Air-air lalu. Gak ye tolahlah sekali dengan air alu rumah dia tu. Dia panggil setanah gitu. Cuma peranggang lain-lain. Hai kita main waktu selalu dah. Dah tanah aku, wakna aku nak sekak. Hanya panggil lori, boleh dua lori. Bawa tanah kerung je tambung. Tolong kawan tu kak, mari hujan debok. Habis terkelang rumah dia. Orang panggil bahasa-bahasa yang nak senang seorang. Tak fikir orang lain. Ya kerana ambil jiran, nak cara beradab sungguh nawak wilawa, nawak wicome. Habis sebenarnya sekarang abuk tengok parik-parik ni. Carilah kalbok. Bubuh kalbok, kambuh molek, air lalu, pakak-pakak lalu berlaku. Jadi kita benda-benda begini banyak berlaku dalam kapung. Terutama musim banjir, musim poh, banyak sekali lah. Jika kepentingan tanah dia. Tanah dia tu atas parik tu dia kata, kalau bubuh anak getah boleh dua baris. Tapi kalau musim hujan tak dapat jalan, tergelang. Dia pergi tambung situ, dia ubuh anak getau. Kau kawan lek nung pulaknya. Mari air kat tergelang. Habis. Nah, bukan kau jaga rumah dia saja. Kau ala kata sebok selok. Habis air tergelang. Tanah orang. Nah, jadi benda-benda ginilah kita Islam ajar. Maksudnya kita sebagai seorang Islam ni jangan jadi menyusah orang Islam yang lain. Biar kita ni jadi mudah. Orang lain tu disebab kerana kita tu orang lain jadi mudah. Tu dia panggil hakul jiwat. Hak sekapu. Nah. Melainkan dia kata dengan izinnya. Izin hak berhalik ni. Mana hak kita. Tapi kita kena minta izin sebagai apa? Sebagai adab. Pak Sui. Hamba berasa nak magor sikit hari ni. Tahu? Jadi, bersabik dengan demonya bukan bersabik apa tanah hamba. Cuma angin yang masuk kot ni. Jadi hamba ni berasa nak magor sikit. Berasa ke olah tanah sepi. Orang puan nak lepas-lepas nak buka-buka tudung pun payah. Nah, jadi hamba ajak nak pagar sikit. Pak Su kata tak apalah, pagarlah. Dah mega hak demo, tambah tak ada masalah. Gitu adat dia. Nah, ni sudah pagar. Nah, baik.